Halo teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada dan sedang menyaksikan video saya ini. Selamat datang di channel Pak Kasih Traveler ya. Pagi hari ini saya berada di stasiun Pasar Senen. Nah itu teman-teman, stasiun Pasar Senen. Stasiun Pasar Senen ini berada di wilayah Jakarta Pusat ya. Di trip kali ini saya akan memberikan informasi perjalanan naik kereta berbiaya murah dari Jakarta menuju ke kota Cilacap. Tentunya perjalanan saya ini membutuhkan biaya yang sangat bersahabat. Dengan total biaya hanya Rp90.000 saja, kita sudah bisa melakukan perjalanan dari kota Jakarta menuju ke kota Cilacap. Wow, mantap ya, murah sekali. Hanya dengan total biaya Rp90.000 saja. Dibandingkan kita naik transportasi lainnya, kalian bisa ikuti video perjalanan saya ini dengan biaya yang sangat murah. Oke teman-teman, bagaimana rangkaian perjalanan saya menuju ke kota Cilacap? Saksikan videonya hingga selesai dan jangan di skip. Selamat menyaksikan. Sekarang ini pukul 05.09. Teman-teman, untuk langkah yang pertama trip perjalanan murah dari Jakarta menuju ke kota Cilacap, untuk langkah pertamanya kita akan naik kereta api Bengawan dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Kroya. Stasiun Kroya ini di wilayah Provinsi Jawa Tengah ya. Dan untuk kereta api Bengawan ini, untuk tiketnya kalian bisa beli di aplikasi KAI Akses ya. Ya minimal ini H-15 lah. Soalnya kereta api Bengawan ini merupakan kereta murah ya, jadi tiketnya cepat sekali habis. Dan untuk jadwalnya ini pukul 06.00. Yuk kita langsung masuk ya, kita mau print tiket dulu. Saya udah beli di aplikasi KAI Akses. Untuk kalian yang beli di aplikasi KAI Akses itu, kalian bisa langsung boarding via handphone atau kalian mau print tiket. Saya mau print tiket dulu deh. Kalau kalian mau print tiket ini, kalian tinggal masukin kode booking di layar-layar monitor yang tersedia ini. Banyak nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal pilih aja. Situasi stasiun Pasar Senen. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 24 April tahun 2024. Hari ini tanggalnya bagus nih, 24.04.24. Kita langsung boarding aja. Teman-teman, sebelum kita boarding jangan lupa siapkan tiket dan kartu tanda pengenal ya. Seperti KTP, SIM, paspor, tanda pengenal lainnya seperti kartu pelajar juga bisa. Atau kalau kalian tidak ada, kalian bisa menggunakan KK ya, atau kartu keluarga. Terus untuk anak-anak, itu usia minimal 3 tahun atau tinggi 90 cm, itu sudah wajib memiliki tiket sendiri. Let's go, kita boarding. Kita sudah di dalam ya, tinggal menunggu. Perlu saya infokan bahwa di stasiun Pasar Senen ini sekarang ada air minum gratis nih. Nah, kalian tinggal bawa botolnya aja, isi di sini. Ada panas, ada dingin nih. Rangkaian kereta api Bengawan telah tersedia di peron jalur 3. Untuk rangkaian kereta api Bengawan ini ditarik menggunakan lokomotif CC201, tahun mulai berdinas tahun 1983 ya. Untuk deponya ini depo induk CN, CN ini Cirebon. Dan untuk rangkaian kereta api Bengawan ini terdiri dari 9 rangkaian kereta kelas ekonomi ya, terus ditambah lagi dengan satu rangkaian kereta makan yang menjadi satu dengan kereta pembangkit listrik. Nah ini depan ekonomi 1.
duduk di ekonomi 4 nih. Ekonomi 4 itu di tengah. Ekonomi 4 nomor 22A. Kita lihat interiornya ya. Ya, seperti biasa interior kelas ekonomi. Seperti biasa ya, untuk fasilitas kereta kelas ekonomi ada colokan listrik. Yang penting sudah dilengkapi dengan pendingin udara. Nah, pendingin udaranya nih kalau dalam satu gerbong itu ada 6 nih, 2 tambah lagi 2. Ada 6. Dan untuk konfigurasinya ini 2-3 ya. Di sini 2, di sini 3 orang saling berhadapan. Ya, beradu lutut kita lah. Namanya juga kelas ekonomi K3. Seperti biasa kita mau lihat fasilitas toiletnya ya. Nah ini teman-teman, bersih ya, menggunakan WC duduk. Seperti biasa dilengkapi dengan tisu, sabun, wastafel kecil, semprotan. Mantap. Thank you.
pukul 07.50 teman-teman, tiba di stasiun Pegaden Baru, Kabupaten Subang ya. Di sini kereta api Bengawan menunggu disalip atau disusul sama kereta api Argo Semeru dari Gambir tujuan Surabaya Gubeng. Jadi kita menunggu disalip ya. Dijadwalkan berangkat nanti pada pukul 08.00. Ini masuk di jalur 3 ya, kereta api Argo Cirebon dari Cirebon tujuan Gambir. Salib nih, nanti kita di salib ini masuk di jalur 2 nih. Kalau nggak salah jalur 2 nanti di salib sama Argo Semeru. Nah ini teman-teman melintas langsung ya, kereta api Argo Semeru Gambir Surabaya Gubeng. Kereta api Bengawan akan segera sampai dan tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Bagi pelanggan yang akan mengakhiri, kereta api Bengawan tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Perlu kalian ketahui bahwa di kota Cirebon itu ada dua stasiun kereta api jarak jauh ya, yaitu stasiun Cirebon dan stasiun Cirebon Perujakan. Karena kita naiknya kelas ekonomi, jadi berhentinya di stasiun Cirebon Perujakan. Bengawan akan tiba pada berhenti di stasiun Bobok. Setelah lagi kereta api Bengawan akan tiba pada berhenti di stasiun.
pelanggan yang mengakhiri perjalanan di stasiun Purwokerto. Untuk dipersilakan mempersiapkan diri dan kami akan hati-hati dengan... Pukul 12:10 teman-teman, kereta api Bengawan tiba di stasiun Purwokerto. Stasiun Purwokerto ini masuk di wilayah Kabupaten Banyumas ya. Kereta api Bengawan ini terlambat masuk Purwokerto ya, harusnya ini pukul 11:27 ya, tapi ini pukul 12:10 baru masuk. Terlambat hampir 30 menit lebih lah ya. Jadi nanti tiba di Kroyanya bisa terlambat. Harusnya masuk Kroya ini pukul 12:02 ya. Pukul 12:55 kereta api Bengawan tiba di stasiun Kroya. Kereta api Bengawan ini masuk di stasiun Kroya terlambat hampir kurang lebih 1 jam ya. Harusnya ini pukul 12:02 ya, tapi ini pukul 12:55 baru masuk stasiun Kroya. Setelah kita tiba di stasiun Kroya, untuk selanjutnya kita akan lanjut lagi untuk langkah yang kedua, trip perjalanan murah dari kota Jakarta menuju ke kota Cilacap. Untuk langkah yang keduanya kita akan ganti kereta ya, kita ganti kereta, naik kereta api Joglo Semarkerto dari stasiun Kroya menuju ke stasiun Cilacap. Untuk jadwalnya kereta api Joglo Semarkerto ini pukul 13:27, jadi masih ada waktu kurang lebih 30 menit ya. Tapi tadi kalau umpamanya Bengawannya ini tepat waktu, waktu tunggunya jadi semakin lama, sekitar 1,5 jam, karena kereta Bengawannya ini datang masuk stasiun Kroyanya terlambat, jadinya kita hanya ada waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Dan untuk tiket kereta Joglo Semarkerto dari stasiun Kroya menuju ke Cilacap ini kalian bisa beli di loket atau beli di aplikasi KAI Akses ya, dengan tarif khusus. Tarif khusus itu maksudnya kita pembelian 2 jam sebelum jam keberangkatan. Untuk tarifnya ini murah sekali ya, ada dua kelas. Untuk kelas ekonomi premiumnya Rp20.000 dan untuk kelas eksekutifnya itu Rp30.000. wow, mantap ya. Jadi ada dua kelas teman-teman. Dan untuk tarif normalnya itu Rp75.000. Berhubung kita naiknya ini jarak dekat,
jadi kita bisa mendapatkan tarif khusus ya. Nah ini teman-teman, stasiun Kroya plus 11 meter, berarti stasiun Kroya ini berada pada ketinggian 11 meter di atas permukaan laut. Nah, kita keluar dulu, terus nanti masuk lagi. Kalian juga bisa beli langsung di loket ya. Nah, ini nih. Nah, ini teman-teman, situasi di luar stasiun Kroya. Ini baru pertama kali juga saya turun di stasiun Kroya ya. Situasinya seperti ini nih. Nah, itu. Kroya. Kroya ini masih masuk di wilayah Kabupaten Cilacap ya. Cuma trip kita ini kan menuju ke kota Cilacap. Jadi dengan total biaya hanya 90.000 kita sudah bisa melakukan perjalanan murah dari Jakarta menuju ke kota Cilacap. Ini kita di depan stasiun Kroya ya. Jadi ada waktu untuk menunggu kereta lanjutan kereta api Joglo Semarkerto. Kita bisa keluar stasiun dulu nih. Mau makan dulu ya. Nah itu di depan juga ada warung makan nih. Jadi sambil menunggu kita sarapan dulu. Nah ini kita masuk lagi teman-teman. Kalau kalian mau beli langsung di loket juga bisa nih. Oh, di sana loketnya nih kalau mau beli langsung ya. Masuk di jalur 4 nih. Kereta api Gajah Wong dari Pasar Senen tujuan stasiun Lempuyangan. Dan untuk kereta api Joglo Semarkertonya masuk di jalur 2. Ini jalur 1, jalur 2. Nah ini teman-teman, kereta api Joglo Semarkerto masuk di jalur 2. Ini adalah langkah yang kedua trip perjalanan murah dari Jakarta menuju ke kota Cilacap. Langkah kedua, kita naik kereta api Joglo Semarkerto dengan tarif khusus pembelian 2 jam sebelum keberangkatan, hanya 20.000 dari stasiun Kroya menuju ke stasiun Cilacap. Oh mantep, ditariknya sama CC206 ya, tahun 2013. Oh iya, depo induknya depo induk YK itu Yogyakarta. Perlu kalian ketahui bahwa kereta api Joglo Semarkerto ini berangkat awalnya dari stasiun Yogyakarta tujuan Cilacap. Untuk rangkaiannya ini terdiri dari 1 kargo, 4 kelas eksekutif dan 3 kelas ekonomi premium. Oh, premiumnya di sini. Ini premiumnya di harga 20.000, untuk eksekutifnya di harga 30.000. Ya, beda 10.000 aja. Joglo Semarkerto, Cilacap, Yogyakarta PP. Nah, ini kita duduk di premium 3. Wow, kita lihat interiornya. Nah, udah menggunakan ekonomi premium ya. Nah, kita lihat fasilitas toiletnya dulu. Woi, toiletnya luas nih. Seperti biasa menggunakan WC duduk, ada tisu, wastafel kecil, sabun, rotan air. Kereta lanjutannya lebih nyaman nih daripada yang langkah pertama. Jalurnya lurus ya. Kalau yang belok kanan ini kembali lagi yang tadi kita lewatin, yaitu menuju ke arah Purwokerto. Kalau yang kita lewatin ini arahnya menuju ke barat ya, menuju ke Maos, terus menuju ke Banjar, Tasikmalaya sampai dengan Bandung. Tapi nanti kereta Joglo Semarkerto ini setelah stasiun Maos nanti keretanya berbelok ke kiri ya. Kiri itu menuju ke Cilacap.
Yang akan turun mengakhiri perjalanannya di stasiun Maus, Anda kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa kembali para penumpang. Tapi Joglo Semarangkerto tiba di stasiun Maos. Setelah stasiun Maos ini nanti jalurnya bercabang ya. Kita nanti jalurnya berbelok ke kiri. Ke kiri itu arah menuju ke Cilacap. Kalau lurus menuju ke Banjar, Tasik sampai dengan Bandung. Maos. Stasiun akhir perjalanan. Sebelum meninggalkan tempat duduk, moga berperiksa kembali. Akhirnya kita tiba di stasiun Cilacap. Ini situasi stasiunnya ya. Ini stasiunnya kayaknya lagi renovasi nih, diperbesar ya. Ini baru pertama kali ya saya menginjakan kaki di kota Cilacap. Perjalanan murah dari Jakarta menuju ke kota Cilacap dengan total biaya hanya Rp90.000. Pukul 14.22 ya, tiba di stasiun Cilacap. Nah, stasiun Cilacap ini rel keretanya mentok, ini mentok di sana itu ke pulau ya, pulau Nusa Kambangan itu. Nah, pintu keluarnya di sini nih. KAI Cilacap, selamat datang di kota Cilacap. Akhirnya kita tiba di stasiun tujuan trip kita ya, yaitu stasiun kereta api Cilacap yang berada di kota Cilacap. Teman-teman, trip perjalanan murah dari kota Jakarta menuju ke kota Cilacap dengan total biaya hanya Rp90.000. Jadi bagi kalian yang mau melakukan perjalanan menuju ke kota Cilacap dengan tarif murah, kalian bisa ikuti perjalanan saya ini.
Untuk rincian perjalanannya saya cantumkan di sini ya. Perjalanan murah dengan dua moda transportasi ya. Kita naik kereta api Bengawan dan lanjut naik kereta api Joglo Semarkerto dengan total biaya Rp90.000. Dan untuk waktu perjalanannya itu kurang lebih sekitar 8 jam setengah ya. Kita berangkat jam 6 pagi, pukul setengah 3 sore sudah tiba di stasiun Cilacap. Oke teman-teman, setelah kita tiba di stasiun Cilacap, berakhir pula video trip perjalanan murah Pakasi Traveler. Jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel Pakasi Traveler. Apabila ada info, kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya Pakasi Traveler, terima kasih sudah menonton. See you next trip on my channel.